Pemirsa, satu pesawat militer Amerika Serikat mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Aceh. Pesawat militer yang datang dari pangkalan militer Diego Garcia memiliki misi menjemput kru pesawat militer yang mendarat darurat Jumat lalu. Pesawat militer Amerika Serikat ini berangkat dari pangkalan udara Amerika Serikat di Diego Garcia, Samudra Hindia. Pesawat berjenis Boeing 707 tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, parkir tidak jauh dari pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat darurat karena mengalami gangguan mesin pada Jumat lalu. Sejumlah awak pesawat Amerika Serikat yang sudah 2 malam menginap di Banda Aceh langsung menuju pesawat penjemput, sementara awak lainnya masih berada di bandara untuk mengamankan pesawat. Proses penjemputan awak pesawat militer Amerika Serikat ini mendapat pengawalan dari Danlanut Sultan Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suliono, serta pihak imigrasi.